wawancara. Duh. Sorry, Dek, kakak duluan ya. Bisa gitu dong, Kak. Kak, woi. Sakura Hotel, Pak. Maaf, muat satu orang saja. Saya, Bu. Anda tidak tahu sopan santun. Hei. Maaf, Pak. Maaf, Bu, saya telat. Belum kerja aja, kamu sudah telat. Sana duduk. Kalian berlima telah lulus tes tertulis dan waktunya sekarang kalian diwawancarai oleh pemilik sekaligus CEO dari Hotel Sakura yaitu Tuan Daral. Hanya ada 4 pekerjaan yang disediakan. Yang paling tinggi adalah sekretaris CEO, yang kedua asisten manajer, yang ketiga staf dapur, dan yang keempat resepsionis. Silakan masuk. Selamat pagi Pak Daral. Kelima calon pekerja siap untuk diwawancarai. Apa? Jadi... CEO-nya. Pagi semuanya, nama saya Daral. Pada pagi hari ini, saya akan mewawancarai kalian untuk bekerja di hotel ini. Perkenalkan, Pak. Nama saya Angie. Do I have to say we work here? Answer in English. Thank you so much for your question, mister. I'm very good at speaking, and not only that, according to yesterday's test results, I am suitable in the reception area, and... Duh, tindakan gue tadi pagi emang bener-bener bodoh sih. Kok bisa sih dia CEO-nya? Gimana gue mau lulus? Anjir, horor. Ini CEO kayaknya udah gedek banget deh sama gue. Good morning, Lauren. In the field of hotel, discipline and courtesy are very important. What do you think is courtesy and discipline? Have you done it? Answer honestly, please. Ini CEO nyindir gue. Okay, thank you so much for your question, Mr. Daral. I'm going to answer your questions. Discipline is very important to me. Without it, no matter how hard we try, everything will be in vain because success begins with discipline. And manners are the main thing in life. How great we are, if there is no manners, everyone will criticize us. Am I disciplined in behalf? To be honest, everyone has mistakes in their life. Of course, I have, and all of us here have. We know life isn't perfect. Thank you so much. That's all about me, mister. Percaya diri sekali dia. Saudari Maya, mohon maaf, kamu belum bisa saya terima bekerja di sini. Saudari Nisa, saya terima kamu sebagai staf dapur. Terima kasih banyak, Pak. Untuk saudari Angie, saya terima kamu sebagai resepsionis. Terima kasih banyak, Pak. Saudari Alicia, saya terima kamu sebagai asisten manajer, namun ada pelatihan terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan bekerja dengan keras. Untuk saudari Laurencia... Jir,
gue jadi asisten dia. Saya letakkan kamu sebagai cleaning service. Maaf pak, tidak ada dipilih pekerjaan. Kamu dapat mengundurkan diri jika tidak mau. Pak Darrell, bagaimana dengan asisten CEO-nya ya? Untuk itu belum ada yang pantas. Jika kalian masih ingin tertawa, silakan di luar. Maaf pak, tidak bisa dipertimbangin lagi. Keputusan saya mutlak, jika tidak mau silakan keluar. Sumpah lon gue, gue gak habis pikir sama si Musang itu. Kok lo nyebutnya Musang sih, kurang ajar bet lo. Sayang, kok gak kamu tolak aja sih? Gak bisa sayang, cari kerja sekarang mah udah susah. BTW, gaji cleaning service di sana setara dengan gaji kantor gue. Tapi, sumpah gue kesel banget sama tuh Musang. Ya seharusnya tuh dia profesional dong ya. Sudah jelas diantara semua peserta gue yang paling bagus kok pas diwawancarai. Kan gak adil. Daripada kamu nganggur sayang. Ya masa, gue udah sarjana, kerja jadi cleaning service. Jadi buat apa gue kuliah? Sayang, ingat keluarga kamu sekarang. Iya sayang, itu juga alasan aku gak nolak si Musang itu. Soalnya kondisi ekonomi keluarga aku lagi down. Gak apa-apa sayang, kamu semangat aja, ada aku di samping kamu kok. Duh, bucin nih. Darrell, kapan kamu akan bertemu dengan Anggi? Saya sudah terlambat, Pak. Sabar, Mas. Mungkin dia butuh waktu untuk dijodohkan. Tolong sediakan berkas-berkasku untuk rapat nanti. Sekarang juga. Baik, Pak. Banget ya sayang, udah jangan dipikirin lagi, kamu pasti bisa. Makasih ya sayang. Oh iya nanti duitnya aku transfer aja ya, kamu pakai aja dulu. Oh jadi kau anak baru itu? Iya kak, perkenalkan nama saya Laurencia. Mohon bantuannya ya kak. Iya dek, gak masalah kok. Jadi, ya emang ini lah masnya aku sama tamu yang gak bersih. Kayak gak diajari sejak lahir sama orang tuanya. Datang bulan disepray lah, sampah kemana-mana. Ini lagi tai, ya ampun. Kayak gak diajari lah memflush toilet ini, ya ampun. Dikiranya kita gak manusia ya membersihkan ini. Kalau membersihkan dek, biar aku yang bersihkan kasur itu ya. Iya kak. Ini semua karena si Musang ini nih. Sumpah gue. Tolong panggil saudari Laurencia ke ruangan saya. Laurencia, kamu dipanggil Pak Darrell ke ruangannya sekarang. Apalagi nih Musang. Maaf Pak, ada apa ya Pak? Tolong jangan bermesra-mesraan di saat jam kerja. Tadi pagi saya melihat Anda. To the point banget nih Musang. Dan saya ingatkan, setiap pekerja yang ada di hotel ini tidak boleh memiliki hubungan spesial satu sama lain. Maafkan saya pak, saya tidak mengetahuinya. Saya tidak akan mengulang. Kalau bukan karena uang, udah keluar gue dari ini hotel angker. Tuan, apakah tuan baik-baik saja? Siapa lagi yang kau suruh datang untuk membunuhku, Kak?